Beralih ke bola sepak. Bagi memperkuatkan skuad Lang Merah, Persatuan Bola Sepak Kedah KFA mengikat bekas pemain Sydney FC dan Felda United FC bagi menghadapi saingan Liga Super dan Piala Malaysia musim ini. Mereka ialah Shane Edward Smells, 34 tahun, yang juga pemain kebangsaan New Zealand, dan Thiago Augusto Fernandes, 26 tahun, yang telah menandatangani kontrak pada 11 Julai lalu. Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanifah yang juga Menteri Besar memberitahu kedua-dua pemain tersebut dipilih untuk menggantikan Carlos Eduardo Cahir dari Brazil dan Ahmad Fakhri Sa'rani. Kedua-duanya digugurkan selepas gagal menunjukkan prestasi terbaik. Shane Edward pernah beraksi dengan pasukan kebangsaan New Zealand serta saingan elit Asia dan Piala Dunia 2010. Position dia ni kita ambil letak sebagai striker. Jadi dua-dua ni kita nak minta jadi striker kerana kita tak lane tu okey tapi striker tak begitu ni. Jadi kita yakin dengan ada dua-dua player sebagai striker ni dapat membantu pasukan hijau kuning untuk memenuhi harapan penyokong dan juga peminat hijau kuning yang ada di seluruh negeri. Kedua-dua pemain dibawa bertemunya di Stadium Darul Aman Arul Star. Seorang lagi pemain import Sandro Da Silva yang mengalami kecederaan serius masih diberi peluang untuk berehat dan menjalani rawatan sehingga pulih sepenuhnya. Smeltz dan Fernandes akan diturunkan bersama kesebelasan utama ketika Kedah menentang Sarawak Rabu ini sekaligus untuk mengatasi masalah di bahagian serangan. Dalam bola sepak tu kita akan buat yang terbaik dan kita akan cuba habis-habisan untuk dapatkan sesuatu pada tahun ini. Dan di samping itu bukan senang untuk pemain-pemain kerana Piala Malaysia dan Liga Super berjalan serentak dan ini memang sedikit menjadi orang kata gangguan besar, tetapi saya yakin dengan pemain-pemain yang ada sekarang ni mampu kita boleh pergi jauh lagi lah untuk masuk final. Tetapi dalam